setengah hari ini saya mengantarkan beberapa kawan petani dari Bali. Tadi juga ada dari Jogja. Sedang tur jelajah kebun jeruk. Jadi kalau di Batu itu ada namanya Balit Jestro ya. Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Subtropika. Jadi pusatnya kalau orang nyari apapun tentang jeruk itu ada di sini di Batu. Nah, tadi sudah ada di Balit Jestronya, sekarang di kebun percobaan ini. Kita sekarang ada di tengah-tengah kebun percobaan Punten. Oh, bukan. Banaran. Nih, kamu bisa lihat. Jadi ada Pak Cahyo, kemudian ada kawan-kawan dari Bali, Pak Slamet, kemudian ada Mas Leo dan banyak yang belajar tentang budidaya jeruk di sini. Oke. Lebih tebal ya kepala itu ya. Lebih tebal. Tahan dengan penyakit kuda. Itu apa nih? Apa itu, Bos? Ya, biasanya sebenarnya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dia kan mengeluarkan aroma. Iya. Kalau udah gini enggak bisa keluar lagi, Bos. Aroma wanita. Iya. Tandanya nanti masuk ke situ terperangkap sehingga dia tidak bisa membuahi yang ada di alam. Cuma masalahnya dia sempat membuahi yang dulu-dulu atau belum gitu kan. Dan tidak nanti ini kalau kita pasang krus itu pun bisa krus. Ini enggak kebesaran lubangnya mungkin keluar ya gitu. Terlalu besar. Loh.